Hari ini hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 di sini jam 12-an siang di Indonesia berada 5 jam. Berarti di Indonesia sudah jam 5 sore. Sudah jam 6 sore. Hari ini adalah hari terakhir saya di Makedonia. Dan ini sudah perjalanan mau mengarah ke ibu kota Skopje. Sekitar 100 km lagi. Nah, tadi dari Ohrid turun ke sini. Ada gereja tua di sini. Saya sudah cukup banyak mengulas tentang raja terhebat sepanjang masa, Alexander the Great. Termasuk nubuat Nabi Daniel yang menubuatkan bahwa akan datang seorang raja yang hebat dari Yunani untuk menaklukkan Babilonia dan Persia. Pada saat itu Nabi Daniel berada di pembuangan bangsa Israel di Babilonia. Nah, saya sudah banyak jelaskan mengenai sejarah panjang Makedonia sejak dia suatu kerajaan. Kemudian setelah meninggalnya Alexander the Great, berganti-ganti menguasai Makedonia. Dan yang terakhir, bergabung bersama Yugoslavia. Tetapi pada tahun 1991, Yugoslavia pecah menjadi 7 negara. Salah satunya adalah Makedonia ini. Mempelajari itu semua, saya langsung aja mengatakan kesimpulannya bahwa saya pribadi berkeyakinan bahwa Pancasila NKRI tidak akan langgeng. Tidak akan sampai 2 abad. Itu pernyataan saya. Karena potensinya cukup banyak. Dari sejarah semua kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa di dunia, bahwa keutuhan sebuah bangsa, keutuhan sebuah negara, keutuhan sebuah kerajaan, itu adalah faktor pemimpin. Kalau pemimpinnya kuat, maka negara itu akan utuh. Di eranya Jokowi, NKRI utuh. Karena Jokowi adalah pemimpin yang kuat. Di eranya Prabowo, saya jamin NKRI utuh. Karena Prabowo itu adalah pemimpin yang kuat. Seandainya nanti Gibran juga menjadi presiden, saya sangat yakin 100% bahwa NKRI akan utuh. Bisa dilihat dari tipenya, karakternya. Tapi kalau nanti suatu saat Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang memberikan angin, memberikan dukungan kepada kaum toleransi, intoleran, kaum intoleran, dan kaum intoleran itu mayoritas juga, maka disitulah saatnya NKRI akan pecah. Ketika pemimpinnya itu memang itu mendukung kaum intoleran, maka NKRI tidak akan sampai satu generasi akan bubar seperti Yugoslavia, di mana saya sekarang ini adalah negara bekas Yugoslavia yang pecah. Jadi ada contoh itu. Coba kalau NKRI bubar, besoknya itu
Pulau Bali bisa berdiri menjadi satu negara karena sudah lengkap semua fasilitasnya. Lengkap juga dengan perbatasannya karena dia terdiri dari satu pulau tersendiri. Makanya Bali tidak mau dibuat jembatan dari Jawa. Mereka tuh siapkan kok itu. Nah, bagaimana dengan bangsa Batak? Kalau NKRI bubar, apakah bangsa Batak sanggup berdiri? Itu yang harus dipikirkan. Saya keraguan saya kenapa? Karena puluhan tahun untuk menjadi provinsi pun begitu saling gontok-gontokannya. Gontok-gontokan, ribut. Ingin berebut yang paling berjasa. Itu mungkin yang saya sampaikan dari salam dari negara bekas Yugoslavia. Wow, mantap ini. Pas ada lonceng. Berarti mengamini omongan saya ini. Coba sorry dulu ke sana. Diamini omongan saya. Oke. Okay.